SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu kebaikan, satu amal yang mulia, yang mana amalan ini adalah kunci dari amalan-amalan yang lain, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan pada kesempatan kali ini atau di sore ini kita akan membahas satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan dan kata yang sering kita dengar dari orang-orang yang menasihati, yang memberikan pencerahan, kata yang kita dengar pula ketika khatib membuka khutbahnya. Kata ini adalah at-taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqabullahi. Taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah azza wa jalla. Tarju thawaballahi, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan memaksiati Allah azza wa jalla. Ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah azza wa jalla. Takhafu iqaballah, pun engkau takut akan azab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam definisi ini kita memahami bahwasanya takwa itu adalah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Ya. Apa yang Allah taala perintahkan dilakukan.
apa yang Allah Ta'ala larang ditinggalkan. Dan dalam urusan agama, apa yang tidak Allah Ta'ala perintahkan, maka tidak usah dilakukan. Ya. Jadi takwa mengandung melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Apakah sekedar melaksanakan perintah, meninggalkan larangan sudah dikatakan takwa? Jawabannya tidak. Ya. Semuanya, yakni kedua hal tersebut, ya, melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, baru dikatakan takwa jika ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah, ya, atas dasar ilmu, ya, nurin minallah, cahaya dari Allah itu ilmu, ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya, jadi cahaya dari Allah itu adalah ilmu. Ya, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, syaqautu ila waqi'in su'al hifdhi, aku mengeluh kepada waqi', salah satu guru dari Imam Syafi'i, su'al hifdhi, mengenai buruknya hafalanku. Ya, buruknya hafalannya Imam Syafi'i itu ya top chair-nya kita. Ya. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka waqi' menasihatiku, membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. Dan beliau memberi kabar kepadaku bahwa ilmu ya bi anna al-'ilma nurun. Bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melaksanakan ketaatan, dia tahu bahwasanya itu adalah ketaatan. Dia laksanakan berdasarkan ilmu, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar semangat, bukan sekedar ya hamasyah, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi tahu bahwasanya itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Pun demikian, seorang yang bertakwa adalah ketika dia meninggalkan kemaksiatan, dia tinggalkan karena tahu hal tersebut adalah kemaksiatan. Ya, bukan karena enggak ada orang, bukan karena ada orang yang melihat, bukan karena enggak punya bondoh, bukan karena gengsi, bukan. Tapi dia tinggalkan karena tahu bahwasanya hal tersebut dilarang. Dia dahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan ketaatan kepada nafsunya. Ini adalah takwa. Ya. Kemudian dalam definisi takwa yang telah disampaikan, diketahui pula bahwasanya mengharap pahala Allah ketika melaksanakan ketaatan dan takut akan azab Allah ketika meninggalkan kemaksiatan tidaklah merusak makna ketakwaan. Ya. Seorang muslim ketika menyembah Allah, ketika beribadah misalnya, ketika sholat, dia niatkan sholat tersebut ingin mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak disalahkan. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kita berharap dari puasa kita ampunan Allah. Kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka pengharapan yang demikian tidaklah merusak nilai ibadah dan tidaklah merusak keikhlasan. Ya. Pun demikian, kalau ada seorang di depannya ada kesempatan untuk memaksiati Allah, namun dia tinggalkan hal tersebut,
dikarenakan dia ingat akan azab Allah Ta'ala, dia takut akan siksa Allah Azza wa Jalla, maka hal yang demikian adalah hakikat dari ketakwaan. Ya, sehingga salah orang kalau mengatakan saya beribadah karena Allah, bukan karena surga. Ya, saya meninggalkan kemaksiatan ya karena Allah, bukan karena takut neraka. Ya, ini tidak benar. Ya, karena ibadah memiliki tiga rukun: al-mahabbah, warja, dan khauf. Seorang muslim ketika melaksanakan ibadah, dia dasari atas cinta, atas roja, harap, atas khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini definisi takwa. Kemudian takwa memiliki banyak sekali faedah, keutamaan. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka hakikatnya dia memegang kunci berbagai macam kebaikan. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, beliau mengatakan at-taqwa miftahu kulli khairin. Takwa adalah kunci semua kebaikan. Ya. Dan hal ini kita jumpai di kitab Allah, di Al-Quran, apabila kita membacanya. Maka kita akan dapati bahwasannya takwa adalah ra'su kulli khair. Ya. Intinya segala kebaikan. Miftahu kulli khair, kunci berbagai macam kebaikan. Wa sababu kulli khairin fid dunya wal akhirah, dan merupakan sebab kebaikan. Ya, semuanya di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau ada orang mendapatkan musibah, ya, ujian, teguran dari Allah Azza wa Jalla, cobaan, itu salah satu sebabnya adalah ihmal bitaqwa. Ya, meremehkan ketakwaan. Ada sisi ketakwaan yang kurang. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, ya. Bahwasannya setiap kejadian yang kita alami, baik kejadian yang menimpa kepada diri kita secara khusus atau menimpa kepada kebanyakan kaum muslimin, ya, dari bencana misalnya, ya, harus kita yakini bahwasannya di situ ada sebab syar'inya, ya, yaitu apa? Ihmal bitaqwa azza wa jalla, adanya sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Ya, kita ambil contoh misalnya ketika mendengar kabar terkait kejadian gempa bumi, kira-kira yang harus pertama kali kita pikirkan apa? Terkait sebabnya, hah? Dosa atau adanya lempengan bumi yang bergerak? Ya. Ya. Yang pertama kali yang harus kita pikirkan dan kita dahulukan adalah asbab syar'iyahnya, sebab syar'iyah, ya, sebab syar'iyah. Karena dosa, karena kemaksiatan, karena tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian kita memikirkan sebab qadariyahnya, tidak masalah. Jangan sampai kita mendahulukan sebab qadariyah dibandingkan sebab syar'iyah. Atau yang lebih parah dari itu, tidak melihat sedikit pun kepada sebab syar'iyah, murni dengan melihat kepada sebab qadariyah. Oh, itu karena ada lempengan bumi yang
bergeser. Ya, tsunami, oh itu karena ada retakan di bawah laut. Ya, sehingga airnya masuk ke dalam retakan tersebut, kemudian ya bertolak ke atas. Ya. Ya. Oh, ada gempa bumi karena gunung meletus karena ini dan itu. Kita hanya melihat kepada sebab-sebab qadariyah. Nah, kalau kita sampai melakukan hal yang demikian, ya, satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apa beda kita dengan orang ateis? Orang yang enggak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa bedanya? Ya. Orang ateis mengatakan tidak punya Tuhan, tidak punya Tuhan. Ya. Tuhan mereka itu sains. Ya. Tuhan mereka itu sains. Ya. Percaya 100% sains. Ya. Ya. Tidak mengembalikan semua kejadian ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sebagai seorang Muslim, ya, harus ya mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali yang harus kita ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan mengingat yang lain. Ya. Terkait faedah ketakwaan berupa pintu segala kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah taala, maka Allah taala akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Ya. Di sini Allah Taala menerangkan fadilah keutamaan takwa. Yang pertama adalah Allah akan berikan jalan keluar. Ya, dari segala macam masalah. Baik permasalahan dunia terlebih permasalahan akhirat, ya. Masalah ekonomi, masalah sosial, pergaulan, masalah keluarga, masalah yang lainnya. Kalau seorang penuntut ilmu, masalah sulit memahami, ya, jalan keluarnya adalah ada pada ketakwaan, ya, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian fadilah yang kedua, bahwasanya Allah akan memberi rizki dari yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak pernah diduga. Dan seperti yang mungkin saya pernah sampaikan, bahwasanya ar-rizqu, rizki, ya, itu artinya adalah segala sesuatu yang menjadikan manusia ini hidup di dunia ini dengan kehidupan yang sebenarnya. Baik dari sisi atau baik berupa madian, sesuatu yang material, atau maknawian, sesuatu yang maknawi. Ini rizki, ya. Jadi ada rizki yang madian, materi, ada rizki yang maknawi. Ya. Dua-duanya rizki. Ya. Jadi jangan sampai memahami rizki itu hanya sekedar fulus, ya, harta, ya, harta bagian dari rizki, tapi rizki lebih luas dari harta, ya. Harta belum tentu membahagiakan, belum tentu mendatangkan ketentraman, ya. Rizki madya materi belum tentu mendatangkan ketentraman, belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tapi rizki maknawi pasti mendatangkan kebahagiaan. Ya. Apa rizki maknawi? Iman, kesehatan, qanaah, rasa syukur, ya. Ini semua adalah rizki, ya, dari Allah Azza wa Jalla yang bersifat maknawi. Ya.
Seseorang ada kalanya mungkin secara madi, secara materi, rezeki materinya diberi pas-pasan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi Allah Ta'ala beri tambahan berupa rezeki maknawi, qanaah. Ya, sebulan mungkin hanya bisa mendapatkan penghasilan 3 juta. Tapi dengan 3 juta tersebut, ya, atau meskipun hanya 3 juta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia hati yang qanaah. Jadilah orang ini bahagia. Jadilah orang ini seperti raja. Idza kunta dha qalbin qani'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ya. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja yang ada di dunia ini sama. Ya. Ya. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja yang ada di dunia ini sama. Enggak ada bedanya. Ini rezeki apa? Berupa qanaah maknawi. Ya. Pun sebaliknya ada orang diberi rezeki yang madya yang melimpah, materi yang melimpah. 30 juta, 300 juta per bulan misalnya. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan dia hati yang qanaah. Ya. Maka tidak bahagia orang ini. Ya, tidak bahagia. Sengsara, hidupnya kurang terus. Melihat orang yang di atas terus, ya. Bukan yang manjat pohon. Ya, orang yang berlebih-lebih, ya, dalam hal dunia. Ya, jadi ini fadilah takwa. Bertakwa maka akan mendatangkan jalan keluar dan akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, takwa mampu menghilangkan kesusahan. Ya. Baik kesusahan urusan, ya, kesusahan dari kefakiran dan kesusahan dari kezaliman, dari kejahilan, dari keburukan, dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dan yang lainnya. Ya. As-sayyi'atu laha awaqibu fid dunya min uqubati qadariyah wa uqubati syar'iyyah min al-hududi wat ta'zirati wal qisasi. Keburukan-keburukan memiliki balasan di dunia, baik berupa balasan qadariyah, ya, ataupun balasan syar'iyah. Ya. Laha awaqibun fit minal hudud, berupa hudud, had. Ya. Wa ta'zirat, berupa ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah atas dasar ijtihad pemerintah karena tidak ada nas yang tegas menjelaskan tentang had tersebut. Ya. Wal qisas ataupun qisas. Ini ukubat syar'iyah. Ya. Adapun ukubat qadariyah, ya, ketika di dunia ketidaktenangan hati, ya, ketakutan, ya. Misalnya ada orang mencuri, ya. Ini kan keburukan. Ya. Orang mencuri, ya, disamping kalau seandainya dia ketahuan secara hukum Islam dan apa yang dia curi sampai pada batas nisab, ya, ditegakkan had, ya, hukuman syar'iyahnya adalah potong tangan. Ya toh? Tapi sebelum dia ketahuan, hatinya tentu tidak akan tenang. Ya. Tidak akan tenang. Gundah. Kalau. Dan di antara hukuman yang lainnya adalah membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Ya. Jadi kemaksiatan itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ya. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada marad, penyakit. Maka Allah taala tambah penyakitnya. Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Ya. Kenapa Allah semakin menambahkan penyakit pada mereka? Jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa Allah taala berkata fazadahumullahu marada? Kenapa? Karena fi qulubihim marad, di hati mereka sudah ada penyakit, maka Allah semakin tambahkan penyakit buat mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah semakin palingkan. Ya, jadi kalau kita semakin berpaling, jangan salahkan Allah azza wajalla, karena kita memang berpaling dan tidak segera kembali. Ya. Kalau penyakit hati kita semakin parah, maka jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Karena ketika kita dapati hati kita ada penyakit, ada rasa sakit, kita tidak bersegera untuk membersihkan atau mengobatinya. Ya, bukan penyakit liver. Ya, bukan, tapi penyakit hati. Ya. Keraguan, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, ya sombong dan yang lainnya. Ya. Ya ini ukubat apa? Qadariyah. Ya. Ya pasti orang yang berbuat keburukan mendapatkan balasannya. Ya. Seorang penuntut ilmu misalnya, awalnya ngafal Al-Quran satu lembar, ya satu lembar bisa 15 menit misalnya, ya atau setengah jam, ya misal, tiba-tiba kok susah, 2 jam nggak hafal-hafal misalnya, ya kan, ya nah, harus kok introspeksi diri, ya bukan karena kurang minum madu atau susu, ya, ya. Tapi introspeksi diri, muhasabah, mungkin ada dosa yang dilakukan yang belum bertaubat dirinya, ya sehingga Allah Taala halangi dari Al-Quran. Ya, karena apa? Karena yang mampu menjadikan seseorang hafal Al-Quran, paham ilmu agama itu Allah Taala, bukan kecerdasan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Taala inginkan baik kepadanya, maka Allah pahamkan baginya agama, bukan kecerdasan, bukan, ya bukan, ya banyak kita lihat ya di YouTube misalnya Syekh Abdul Razak Habibullah Ta'ala pernah mengetes seorang anak autis, ya tak? Tahu, pernah dengar atau pernah lihat autis ya yang punya keterbelakangan mental hafal Al-Quran. Ya. Di Indonesia ada anak yang mengalami kelumpuhan otak sehingga saraf motoriknya tidak berfungsi, tidak bisa jalan, harus dipapah, harus berada di atas kursi roda, tapi dia hafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala berkeinginan, berkehendak untuk menjadikan dia salah satu sebagai hambanya yang diberi karunia berupa hafalan Al-Quran. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ilmu syar'i ini tidak ada ya kaitan 100%, ya. Saya katakan tidak ada kaitan 100% dengan kecerdasan. Ya. Memang kecerdasan memiliki athar, pengaruh. Ya. Tapi tidak jaminan. Ya. Tidak jaminan kalau orang yang cerdas ya langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan di dalam ya menuntut ilmu agama. Berapa banyak orang-orang cerdas di Indonesia tapi ahli ilmu umum, ya ahli pesawat, ahli kimia, ahli nuklir, ahli-ahli yang lainnya, ya cerdas-cerdas, ya tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu agama. Jadi antum, ya mahasiswa,
keberadaan antum disertai itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala, nikmat. Antum dipilih oleh Allah Ta'ala dari jutaan hambanya ya untuk mempelajari ilmu ilmu agama. Ya, jadi ini yang kedua, bahwasanya takwa itu mampu menghilangkan apa kesusahan. Kemudian selanjutnya at-taqwa tariqun lirizqil halal. Takwa itu adalah jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya. Dikatakan rezeki yang halal berarti ada rezeki yang haram. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, sayati zaman la yubalin nasu min aina ya'khudhu rizqahu amin halalin aw min haram aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang satu zaman, la yubalin nasu min aina ya'khudhu rizqahu, manusia tidak lagi perhatian, tidak lagi memperdulikan dari mana memperoleh rizkinya. Amin halalin au min haram. Apakah dari halal, dari halal yang halal, ataupun dari halal yang haram. Yang penting cuan. Ya, tahu cuan. Ya. Faedah. Untung. Ya. Tidak lagi diperdulikan. Ya. Apakah dia menjual hal yang haram, zat yang dia jual itu adalah sesuatu yang haram, ataukah zat yang dia jual adalah halal namun cara berjualnya adalah haram, ya. Makanya orang-orang yang bergerak di bidang perdagangan, terutama jual beli, hendaknya perhatian dengan masalah halal dan haram. Terlebih pada zaman sekarang, banyak sekali transaksi-transaksi baru, ya, yang mana tidak dijumpai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dijumpai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak jelas, ya, belum diketahui ini pasti haram atau pasti halal atau jangan-jangan ada hal haram. Kalau dulu pada zaman Nabi, orang melakukan jual beli, ya, ke pasar, ya, bawa uang beli barang selesai, ya. Kalau sekarang, ya, ada just tip lah, ada GoSend, ada GoFood, ada GoGoGo yang lainnya, ya, ya. Dan orang yang bergerak di bidang ini, ya, hendaknya apa? Perhatian, mengecek, memastikan apakah cara yang dilakukan sudah dihalalkan atau termasuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengecek zat barang yang dijual gampang. Ya, bakso, ya, bakso daging, ya, bakso daging sapi, halal, halal. Ya. Ya. Tapi cara menjualnya pada zaman sekarang, ya, sistemnya bagaimana? Nah, perlu ditanyakan kepada ahli. Supaya apa? Supaya hasil yang diperoleh adalah rezeki yang halal. Ya. Jadi takwa merupakan jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, at-taqwa tariqun lil ilmi wal basirah. Taqwa adalah jalan untuk mendapatkan ilmu dan basirah. Manusia ini butuh dengan ilmu.
ya, yaitu ilmu agama. Semua manusia, siapapun orangnya, butuh dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Ya, butuh dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya, butuh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya, hidayatul bayan, yaitu ilmu, dan hidayatul taufiq berupa amal, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, lah kita ini butuh. Dan tidaklah bisa seseorang memperoleh ilmu, memperoleh hidayah, kecuali dengan jalan ketakwaan. Ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqanan, furqan. Ya, wal furqan kama qala alul ilm, ya, dan al furqan secara bahasa adalah pembeda, sebagaimana yang dikatakan oleh alul ilm, maknanya adalah an-nuru alladhi yafsilu au yufsalu bihi bainal haqqi wal batili wa bainal huda wal dhalali. Furqan itu adalah cahaya yang dengannya dapat dibedakan antara al-haq, kebenaran, wal batil, dan kebatilan, wa bainal huda wal dhalal, dan antara petunjuk serta kesesatan. Ya, wa la yakfa 'ala man ta'ammala an al-istihad fi talab al-'ilmi wa at-tafaqquhi fi ad-din min jumlatit taqwa. Dan tidaklah tersembunyi bagi orang yang merenungkan, orang yang yakni ta'ammala, berfikir bahwasannya sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh di dalam memahami agama adalah bagian dari ketakwaan. Ya. Jadi menuntut ilmu tidak hanya kita mendapatkan ilmu. Ya. Di dalam menuntut ilmu jangan hanya berpikir dari sisi sekedar mendapatkan ilmu, tapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala di dalam menuntut ilmu, ya, serta bagaimana kita menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membawa berkah. Ya, laisat al-ibratu bil kasrah wa innamal ibratu bin nafa. Ya, ibrahnya itu bukan banyak-banyakan. Ya, kalau sekedar banyak-banyakan, Google banyak ilmunya. Ya, tapi ibrahnya adalah an-nafa, memberi kemanfaatan dan keberkahan pada ilmu tersebut. Ya, bukan berarti meremehkan, mengulang-ulang, memperbanyak hafalan, memperbanyak pemahaman. Tidak, tidak seperti itu. Ya, tapi jangan sampai melupakan sisi kemanfaatan dan keberkahan. Ya. Cara bagaimana kita memperoleh ilmu kita pikirkan, tapi cara bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat dan membawa berkah itu pun harus kita ketahui. Ya. Cara mendapatkan ilmu yang banyak, ya, banyak murojaah, banyak baca, banyak ngafal. Ya. Gitu. Dan di antara cara yang paling tepat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab. Ya. Salah seorang ulama tabi'in mengatakan, bil adabi
yuhsalu al ilmu. Dengan adab seseorang akan mendapatkan ilmu. Ya. Maka perhatikan dari sisi adab. Ya. Saya dulu tahun 2012 ke Kalimantan. Ya. Mengajar di salah satu pondok di sana. Saat berbincang-bincang dengan salah seorang ustaz, ya, sang ustaz tersebut menerangkan atau menjelaskan ucapan rekan guru, ya, ya, beliau bukan guru agama, ya, kalau tidak salah guru bahasa Inggris, tapi ucapan beliau, nasihat beliau perlu untuk kita renungkan, terutama yang belajar ilmu agama, ya. Katanya apa? Beliau mengatakan, saya sudah memperhatikan murid-murid saya. Ternyata yang sukses bukan murid yang pintar. Tapi yang murid saya yang sukses adalah yang berakhlak dengan gurunya. Ya. Yang berakhlak dengan gurunya. Ya. Nilai peringkat itu saat belajar. Ya. Saat di masa studi, berapa nilai MUA, mumtaz, jayid jidan, itu saat belajar. Tapi ketika lulus, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan keberkahan, tidak ada kaitannya secara kuat dengan nilai, enggak ada. Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang memimpin. Makanya ada kalanya kita dapati, ya, seorang thalib dalam hal akademisi dia biasa-biasa saja, ya, namun dia beradab kepada gurunya, dia bertakwa kepada Allah di kelas, ya, dia perhatian dengan gurunya meskipun terkadang bisa, ya, duduk sebagaimana seakan-akan orang jahil, ya. Ya, dia jaga adabnya di hadapan gurunya. Ketika lulus, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang bermanfaat di masyarakat. Ya. Di satu sisi yang lain ada orang yang pintar. Ya. Tapi dia duduk di hadapan gurunya seakan-akan dia alimun kabir, ulama besar, ya, melebihi kapasitas gurunya, muncul kesombongan. Ya, hilang rasa tawadhu. Ya. Ketika keluar, mungkin dia memang berilmu ke saat berada di jenjang perkuliahan, saat belajar, tapi ketika lulus, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan hatinya terbuka, atau Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat dan berbarokah. Ya. Jadi takwa kepada Allah Ta'ala merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu. Dan kita sebagai penuntut ilmu, ya, harus memperhatikan dua hal. Ya, pertama adalah, ya, banyaknya ilmu yang dengan ini kita semangat untuk menambah dan menambah ilmu kita, memurojaah ilmu kita, pun kita pun harus perhatian tentang kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita. Ya, jangan sampai kita banyak ilmu namun ternyata tidak ada ilmu tersebut yang memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat kita kaum muslimin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, at-taqwa miftahun lil madaiq. Taqwa adalah kunci dari kesempitan. Ya. Kita ketika hidup di dunia pasti mendapatkan ujian. Ya. Dengan berbagai macam, ya, jenis dan ragamnya.
Maka di antara cara untuk menghilangkan kesempitan dunia adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan semua urusannya. Ya. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji, pasti Allah Ta'ala penuhi. Ya. Di antara janji Allah Azza memberikan kemudahan bagi orang yang bertakwa kepadanya, bagi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusannya mudah. Ya. Allah akan menjadikan urusannya mudah, semua urusan yang dia hadapi mudah, ya. Ya. Urusan pekerjaan mudah. Urusan belajar mudah. Urusan relasi dengan orang mudah, semua urusannya mudah. Ya. Ini diberikan kepada siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah pasti benar, pasti akan Allah Ta'ala penuhi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Sebagaimana janji Allah adalah mengabulkan doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji Allah Ta'ala. Dan kita harus yakin. Ya, tapi kalau kita enggak yakin, ya enggak ya. Benar enggak? Ah, masa sih? Ah. Ya. 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 Maka kemudahan itu tidak akan datang. Kenapa? Ya karena kita tidak yakin. Ya. Doa itu tidak akan dikabulkan. Kenapa? Kita tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Mengabulkan doa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, at-taqwa tariqun litakfiri sayyi'at. Ya. Takwa adalah cara atau jalan untuk menghapus kesalahan. Ya. Setiap manusia pasti dosa. Pasti punya dosa. Pasti punya salah. Ya. Terlebih salah kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam khata', banyak salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita pun hendaknya memikirkan bagaimana cara supaya kesalahan kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Seorang mukmin itu hatinya galau, gundah, takut kalau Allah Ta'ala tidak menghapus kesalahannya. Ya. Seorang mukmin itu ketika berbuat dosa hatinya pasti susah, pasti sempit, ya. Pasti, ya. Karena ini tanda dari keimanan. Ya. Tapi kalau ada orang habis berbuat dosa kok cengar-cengir, ya, farah, ya, senang gitu kan. Tidak ada senang, bangga. Diceritakan ke sana kemari, dosanya diceritakan. Ya, padahal Allah sudah tutup. Ya, Allah sudah tutup dari penglihatan orang, dari ilmu manusia. Ternyata dia, Pak, ceritakan sendiri. Dia banggakan di hadapan teman-temannya. Nah, maka kondisi seperti ini harus dicurigai hatinya. Ya. Hatinya ini benar atau tidak? Masih sehat ataukah sudah sakit atau bahkan sudah mati hingga tidak lagi peka dengan dosa yang dilakukan?
Ya, jadi seorang mukmin ya memang tidak akan terlepas dari kesalahan, karena yang terlepas dari salah cuma Nabi, Rasul. Ya, kita ini cuma keturunan Nabi, bukan Nabi, keturunan Nabi Adam. Ya, pasti salah. Ya, pasti punya salah. Lah, kita berpikir bagaimana cara supaya kita menghapus kesalahan-kesalahan tersebut, supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, salah satu cara adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal tadi, "Intattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan pembeda tadi, nur. Allah berikan nur. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus semua kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Di dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan hapus semua kesalahannya, dan Allah Ta'ala akan besarkan, agungkan baginya apa ajra, apa pahala. Kemudian at-taqwa adalah an-nasru tariqun nasri 'alal a'da, jalan untuk mendapatkan pertolongan dari musuh-musuh. Ya. Selanjutnya kalau sudah lima, at-taqwa hum ahlu taqwa hum ahlul jannah. Orang yang bertakwa adalah penduduk surga. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ahlul jannah dengan ketakwaan. Nas'alullah Ta'ala an yaj'alana min ahlil jannah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, surga dan kenikmatan. Allah pun berfirman, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya jannatun na'im bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka. Ya. Jadi mari kita semua untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah ghoyah, tujuan dari puasa. Ya. Jadi Ramadan adalah madrasah, ya, tempat belajar bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepadanya. Ya. Dan kita berharap semoga ketika kita keluar dari Ramadan kali ini, ya, kita benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, ya. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa setelah Ramadan, ya, itu artinya kita telah sukses, telah sampai pada tujuan. Tinggal menjaga istiqomah, berharap agar senantiasa diberi ketakwaan, tidak dicabut ketakwaan ketakwaan tersebut. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.